Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku mau ngasih resep sama kalian marguk ya. Ini ciri khas makanan Arab Saudi, terbuat dari tepung merah dan juga ada potong-potongan daging juga ya guys, dan sayur-sayuran. Ini enak banget, disukai banyak orang, dan aku ini bikinnya buat 100 orang ya, dan ini banyak banget, pancinya aja gede ya guys. Oke, buat yang penasaran tonton terus videonya sampai habis ya guys. Oke, kita langsung aja ke tutorial videonya. Let's go. Nah, ini bahan-bahannya ya guys, banyak banget. Di sini sudah ada bawang yang udah aku potong-potong banyak ya. Emang bikinnya banyak banget ini ya. Dan di sini juga ada garam, penyedap rasa, bumbu rempah-rempah yang kuning sama yang hijau ya. Ini khas banget di sini bumbunya. Dan di sini ada tomat, pasta tomat ya. Dan di sini ada dagingnya juga, lihat banyak ya guys. Di sini ada sayuran seperti kayak gini ya guys, kusa namanya tapi nggak tahu. Di sini udah ada tomat juga yang udah aku blender. Dan ini dia ya. Ini seperti kayak gini, aku ditaruh 30 biji karena emang banyak ya bikinnya. Ini tipis banget, udah jadi ya. Tuh, seperti kayak gini guys. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini ada labu kuning ya. Ini banyak banget karena emang bikinnya banyak, dipotong seperti kayak gini. Seperti biasa ya guys, di sini udah ada minyak dan kita masukkan bawang. Kita oseng-oseng dulu ya. Ini gede banget ya pancinya karena emang ini buat banyak orang. Dan bumbunya juga yang udah kita siapin masukin tahap bertahap ya. Kita aduk kembali. Kita masukkan dagingnya ya yang udah kita siapin. Biarin ya keluar kaldu dulu, dioseng-oseng seperti kayak gini. Nah, udah seperti kayak gini, kita masukkan ya tomat yang udah kita blender. Kita aduk dan tutup ya, biarin 10 menit kayak gitu mendidih. Kita langsung kasih pasta tomat. Satu ya aku kasih karena emang ini aku bikinnya banyak. Kita aduk kembali. Dan aku masukkan sayur-sayurnya ya, kusa dan juga labu kuningnya. Nggak langsung dikasih air ya, biarin dulu meresap bumbunya ke sayurnya dan juga daging. Nah, udah seperti kayak gini, langsung aku kasih air ya, yang banyak ya guys. Kasih airnya karena aku bikinnya banyak ya. Nah, seperti kayak gini, biarin mendidih ya guys, koreksi rasa. Nah, udah seperti kayak gini mendidih. Sekarang kita langsung masukkan ini ya, tepung merahnya ini ya, yang udah jadi roti tepung merah. Ini aku 30 biji ya tadi guys, karena emang ini banyak bikinnya. Kita langsung ditaruh semua ya, sampai selesai. Nah, kalau kalian masukin roti tepung merahnya ini agak dirasa-rasa ya, jadi kurang air atau gimana gitu kan, bisa dirasa-rasa sendiri ya. Kalau udah seperti kayak gini, biarin dulu meresap sedikit airnya, sekitaran 10 menit. Lalu kita buka, ditaruh ini ya cabai atasnya dan biarin ya, kecilkan api sekitar 1 jam dan udah mateng guys, seperti kayak gitu. Ini emang enak banget ya, favorit orang Arab Saudi. Nah, ini udah mateng ya. Nah, ini kita langsung keluarin dulu sebelum diaduk ya cabainya, biar enggak pedes. Ada yang nggak suka pedes guys, jadi seperti kayak gini kita keluarin dulu baru kita aduk ya. Nah, kita aduk biar rata dan ada potong-potongan daging juga, sayur-sayurannya juga. Dan ini tepung merah ya, ini pokoknya kalau ada acara atau apa ini pasti ada ini guys. Jadi ini aku juga buat bikin buat ada acara ya. Jadi makanya aku bikinnya banyak banget seperti kayak gini. Pancinya aja gede dan aku kewalahan ya, ngaduknya aja kewalahan karena saking banyaknya seperti kayak gini. Oke, segitu aja tutorial videonya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.